Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Arama Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan hunting bus yang berangkat dari Terminal Mandalika Mataram. Hari ini Senin 21 Maret 2022 H+1 setelah event MotoGP Mandalika. PO Mulia Sejati berangkat menuju Calabai. PO Damri berangkat menuju Maluk Taliwang. Penumpang yang berangkat kali ini cukup ramai sekali dikarenakan arus balik penonton MotoGP Mandalika. Surya Kencana AC2 berangkat menuju Bima. PO Dunia Mas baru tiba dari Bima. Surya Kencana AC1 berangkat menuju Bima. PO Rasa Sayang baru tiba dari Bima. Tiara Mas Star baru tiba dari Bima. Dunia Mas berangkat menuju Bima. Tiara Masta berangkat menuju Bima. Thank you.
Tiara Mestar baru tiba dari Bima. PO Titian Mas 1 berangkat menuju Denpasar, Surabaya, dan Malang. PO Tiara Mas berangkat menuju Denpasar, Surabaya, dan Jakarta. PO Rasa Sayang berangkat menuju Denpasar, Surabaya, dan Jakarta. PO Tiara Mas 2 berangkat menuju Denpasar, Surabaya, dan Jakarta. Mitra Titian Nusantara berangkat menuju Denpasar, Surabaya, Jakarta, Merak. PO Titian Mas 2 berangkat menuju Denpasar, Surabaya, dan Malang. PO Titian Mas 3 berangkat menuju Denpasar, Surabaya, dan Malang. Sekian dulu video dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, share ya bosku, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.